padang, datang langit setimur daya, celaka mudiri malang mubadan. Memang sedikit tidak sempurna. Lantunan syair pantun syarat makna kesederhanaan menjadi pertanda keramahan masyarakat Ranau yang terletak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Keramahan itu dilengkapi dengan keindahan alam di sekitar Danau Ranau. Danau seluas kurang lebih 8 kali 9 km ini berada di antara Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung. Terletak di antara Kabupaten Oku Selatan dan Lampung Barat, Danau Ranau dipagari kegagahan Bukit Barisan. Ditambah jumlah wahana wisata yang ada seperti Pulau Marisa dan wisata air panas, Danau Ranau cukup termahsyur dan memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Keindahan wisatanya, Pak. Di Danau Ranau ini keindahannya sangat mengagumkan. Makanya anak-anak itu sering minta ke wisata Danau Ranau. Dari objek-objek wisata yang saya tahu itu dari di Lampung, terutama di Lampung, karena saya domisili kan cuma asli dari Bandung. Cuman pernah dengar itu waktu masih di Bandung, Danau Ranau bagus, dan ini kesampaian gitu, bisa ke sini. Wisatawan lokal maupun mancanegara kerap kali datang ke danau ini, seperti wisatawan asal Korea Selatan ini. Salah satu tujuan wisata yang paling digemari adalah wisata air panas Danau Ranau. Air panas itu berasal dari Gunung Seminung, mengalir dan ditampung di kolam pemandian air panas ini. Meski memiliki potensi wisata besar, para wisatawan masih menganggap fasilitas yang ada belum maksimal. Sebagai apa ya, aset pemda itu sendiri itu kayaknya kurang gitu. Cuman setelah jalan berliku, jalan ini segala macam, akhirnya terbayarkan. Semalam itu nggak nyangka kalau danaunya itu seluas ini. Tadinya kayaknya mungkin kecil danaunya, pas pagi tadi bangun melihat, oh ternyata keren. Kalau segitu mah cukup, tapi kalau orang banyak nggak cukup, sempit. Kalau nggak cukup, maunya gimana? Maunya dibesarin lah, biar cukup untuk orang banyak. Terjaganya aliran air panas yang ada di Danau Ranau merupakan hasil dari terpeliharanya ekosistem dengan baik oleh masyarakat setempat. Pelestarian alam terjaga melalui 44 hutan adat yang dilindungi. Tidak ada yang diperbolehkan menebang pohon di kawasan ini. Akibatnya pemenuhan kebutuhan pengairan ribuan hektar persawahan di Kabupaten Oku Timur dan Selatan hingga saat ini masih bisa terpenuhi. Kemurnian kondisi alam di Danau Ranau juga membuat kawasan ini ideal bagi tempat budidaya alami berbagai jenis ikan. Banyak warga pun memilih untuk menjadi nelayan. Mereka pun bisa menggantungkan hidupnya dari budidaya ikan ini. Suka dukanya itu kalau lagi musim ombak, kadang-kadang ombak itu nyampai 1 minggu, 2 minggu, jadi cari ikan itu nggak bisa cari ikannya. Jadi ya terpaksa nyari pencarian lain. Kearifan lokal masyarakat Ranau sering dikaitkan dengan legenda setempat, yaitu cerita tentang si pahit lidah. Sebagian besar masyarakat percaya bahwa si pahit lidah adalah orang sakti yang perkataannya dapat menjadi kutuk bagi orang yang disumpahnya. Makam si pahit lidah ada di salah satu desa di sekitar Danau Ranau. Karena itulah masyarakat menjadi enggan dan patuh untuk tidak menebang pohon di hutan sekitar Danau Ranau. Ya kalau masalah kehutanan di sini ini sebetulnya udah dari pemerintah daerahnya memang udah ditentukan gitu. Jadi masalah keberadaan hutan, misalnya tumbuhan gitu kan, istilahnya nggak dilarang, cuma yang dilarang itu batas wilayah. Nah itu aja, batas wilayah aja. Makanya orang-orang di sini menjaga kehutanan ini nggak begitu tebang-menebang, ngambil-ngambil, nggak. Cuma apabila udah dilarang, udah. Nah itu. Terlepas dari keberadaan legenda yang ada di tengah masyarakat, masyarakat sekitar Danau Ranau membuktikan bahwa peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian alam merupakan kunci keindahan Danau Ranau. Tentunya,
Peran serta pemerintah setempat juga sangat diperlukan untuk menjadikan Danau Ranau lebih dari sekedar mempesona. Dari Sumatera Selatan. Luar biasa lihat saya. Baik, terima kasih kepada media. Kita akan mulai acara. Mohon izin media. 3215. Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru, yang terhormat Bapak Wakil Bupati Oku Selatan Bapak Popo Ali Markopo, Bapak Bupati. Oh iya Bapak Bupati dan juga Bapak Wakil Bupati. Tangan semuanya. Beliau langsung datang ke sini untuk memotivasi kita Kabupaten Oku Selatan bagaimana ke depan lebih maju, lebih ramai lagi. Dari lintas kabupaten yang sempat hadir, baik sipil, TNI, dan Polri yang sempat ikut dalam kemeriahan ini. Masyarakat Oku Selatan, lintas usia, lintas profesi, semua yang saya cintai. Para crosser, bikers, riders, yang datang dari seluruh penjuru, bahkan kemarin ketika Gubernur Sumatera Selatan Bapak Herman Deru. Thank you.
terinspirasi dari keindahan panorama Danau Ranau. Haji Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan, menggagas event berskala internasional yang bertajuk Sriwijaya Ranau Grand Fondo yang berlangsung pada hari Sabtu 9 November 2019 menempuh jarak 115 km Sriwijaya Ranau Grand Fondo diikuti oleh peserta dari berbagai kalangan di sejumlah negara. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita sukseskan Sriwijaya Grand Fondo. Kerjasama Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan Kabupaten Oku Selatan. Ayo, ayo,